Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala wa wasallam. Melanjutkan bahasan beda kita, beda buku kita Riyadhus Shalihin ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah dan kita akan masuk ke bab baru bab 39 bab masalah hak tetangga dan wasiat berbuat baik kepadanya. Imam Nawawi rahimahullah mengangkat dalil pertama adalah surah An-Nisa ayat 36. Anda bisa buka kalau yang pegang buku lihat di halaman 278 uh, di bab ini atau mungkin halamannya berbeda cetakan Anda berbeda enggak masalah yang penting di bab uh, hak tetangga. Surah An-Nisa ayat 36 berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana wabidil kurba wal yatama wal masakini wal jari dil kurba wal jari al junubi was sahibi bil jamb was sahibi bil jambi wabni sabili wa ma malakat aymanukum al aya yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun artinya jangan sampai syirik Allah esa dan hanya bisa menyembah patuh tunduk kepada dia saja yang lainnya semua makhluk Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Lalu datang setelah itu wasiatnya, tetangga dekat dan tetangga jauh. Ini saksi bahasan kita. Teman sejawat, ibnu Sabil atau orang terputus jalan, dan hamba sahaya yang kalian miliki. Yang menawai menjelaskan teman sejawat juga bermakna teman saat belajar, teman sepekerjaan, dan teman saat bepergian. Ini semua masuk dalam makna ini. Saksi bahasan kita adalah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita berbuat baik. Ihsan kepada kedua orang tua. Ini skala perutus nanti akan ada bab ke-40 insya Allah. Khusus membahas tentang masalah. ya Bab berbakti kepada kedua orang tua dan silaturahim. Kemudian seluruh karib kerabat. Siapapun itu hubungan, hubungan kerabat sama kita berikan kebaikan-kebaikan pada mereka. Kemudian ini semua amal soleh. Kemudian anak yatim, anak yatim adalah anak yang meninggal sebelum uh, sebelum balik ayahnya meninggal ya. Anak yang meninggal uh, ayahnya sebelum ia balik ya. dikatakan yatim. Kemudian orang-orang miskin ya, yang membutuhkan walaupun dia bukan fakir miskin pun membutuhkan, uh, orang miskin adalah orang yang punya pendapatan tapi mungkin kurang ya. Berarti kalau orang miskinnya disuruh berbuat baik, orang fakir lebih pantas kita berbuat baik. Karena orang fakir adalah orang yang tidak tahu mau makan apa hari ini apalagi besok. Kemudian masuklah tetangga dekat dan tetangga jauh. Perhatikan di sini tetangga dekat dan tetangga jauh. Kemudian orang teman-teman sejawat ya. Saya sudah jelaskan siapa mereka. Kemudian Ibnu Sabil orang terputus jalan dan juga hamba-hamba sahaya. Di sini teman-teman sekalian ada firman Allah SWT tetangga dekat dan tetangga jauh. Saya pernah mendapatkan sebuah statement itu yang dikatakan oleh uh, Ata' bin Abi Rabah rahimahullah. Salah satu ulama' Mekkah yang mesyur di zaman tabi'in. Ya, terkenal di Atta bin Abi Rabah, uh, kemudian Sufyan al-Thawri, uh, ini semua uh, yang ada di Mekkah dan banyak ulama'-ulama' lain di zaman itu ya. Yang uh, Ata' bin Abi Rabah salah satu murid kesayangan Abdullah bin Umar pada saat Abdullah bin Umar dan Anwar datang ke Mekah, kemudian orang Mekah mengurumuni dia, lalu beliau mengatakan, saya heran dengan kalian wahai penduduk Mekah. Kalian mengurumuni saya untuk bertanya masalah hukum, sementara di tengah-tengah kalian, di tengah-tengah kalian sudah ada Atta bin Abi Rabah. Artinya, begitu tingginya kedudukannya sampai Abdullah bin Umar merekomendasikan dia untuk penduduk Mekah bertanya padanya. Ini juga sudah saya angkat ada kisah yang di YouTube tentang Atta bin Nabi Rabah. InsyaAllah anda bisa kembali kepada kisah beliau. Yang penting, beliau pernah mengatakan pada saat mendatangi seorang khalifah, lalu dia mengatakan, ya, wahai amir mu'minin, pada saat itu ya, sesungguhnya penduduk Mekah adalah tetangganya Allah, dan penduduk Madinah adalah tetangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di Mekah ada Ka'bah, maka beliau membahasakan penduduk Mekah itu tetangganya Allah. Berarti satu kota itu dianggap kayak bertetangga, ya. Betul juga penduduk Madinah tetangga Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah SAW sudah meninggal, tapi rumahnya masih ada, kuburannya ada. Maka dianggap tetangga Rasulullah SAW satu kota Madinah. Oleh nah, karena itu tetangga ada yang dekat, ada yang jauh ya. Ada yang jauh, mungkin ada yang di sebelah rumah kita pas, di hadapan rumah. Ada juga yang satu komplek, mungkin ada yang sebelah komplek. Mungkin ada yang ya apa namanya berbeda RT dan RW dan seterusnya. Itu bisa saja maknu, masuk maknanya. Artinya kalau orang mau mengejar pahala, dia bisa saja mendapatkan itu. Tapi tentu dia skala prioritaskan. tetangga-tetangga yang terdekat. Karena pernah Aisyah bertanya radhiyallahu anha kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, kalau saya punya sesuatu yang saya ingin berikan tetangga, siapa yang saya dahulukan? Kata Nabi SAW, yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumahmu. Nah itu yang paling diprioritaskan. Baik, kita akan masuk ke hadis pertama dalam bab kita ini, yaitu hadis nomor 308. dinukil dari Ibnu Umar radhiyallahu Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in mereka berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yusini wa jibril yusini bil jari hatta wanantu annahu Jibril alaihis terus-menerus berpesan kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira dia akan memberikan hak waris kepadanya hadis riwayat Bukhari Muslim ya, jadi hadis ini memberikan pelajaran penting kepada kita Bahawa saya tetangga punya kedudukan, baik dia muslim ataupun dia kafir. Ya. Dan bagaimana baginda Nabi SAW mencontohkan bermuamalah dengan tetangga. Beliau di Mekah suka sekali diolok-olok oleh orang-orang Quraisy dan beliau tinggal Seru dengan dengan Khadijah radhiyallahu anha Khadijah orang kaya nya Mekah terkaya nya Mekah pada saat itu tinggal di komplek eh, di deretan jalan ya kalau kita bahasakan bukan komplek lah ya. deretan jalan itu di situ toko-toko Mekah ada Abu Jahal ada Abu Lahab ada Umayyah bin Khalaf ada Al As bin Wa'il ada Uqba bin Abi Muaid ada banyak orang-orang yang toko-toko Mekah yang sure. kayak kita mungkin tempat elitnya lah itu kan Nah setiap hari mereka lakukan apa? Mereka kumpulin sampah mereka lalu mereka sengaja taruh di depan pintu rumah Nabi SAW. Sehingga Nabi kalau lewat, ya pilihannya injak atau bersihkan sampai itu. Apa yang terjadi? Nabi SAW mengatakan, begini kayak kalian bermuamalah dengan tetangga. Jadi Nabi SAW tidak balas dengan keburukan, tapi Nabi mengingatkan mereka. masa begini dengan tetangga? Tetangga adalah orang yang paling pantas untuk kita meminta bantuan atau kita bantu. Ya, karena temboknya dekat dengan kita. Ada apa-apa, kita safar, titipin rumah, ditipin ya, titipin kendaraan, eh, kalau kita mau parkir, ada banyak tamu, kita parkir depan rumahnya, pamit dengan dia. Banyak, ada sesuatu yang kita butuhkan mendesak, sakit. Tetangga yang paling dekat bisa membantu kita terjadi, na'udzubillah kebakaran. Apa saja, tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Oleh karena itu, Jibril AS diperintahkan oleh sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, agar mewasiatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, berbuat baik dengan tetangga. Terus saja Jibril diingatkan, Hai Muhammad, ingatkan dirimu dan umatmu berbuat baik dengan tetangganya. Muslim atau kafir, terus saja diingatkan. Ya, suruh berbuat baik, suruh berbuat baik. Sampai kata Nabi Sallam, karena seringnya Jibril ulangi, saya kira tetangga juga bisa dapat warisan nantinya. Jadi saking seringnya diulangi. Dan ini makna kalimat hatta sayu sampai aku mengira seakan-akan ya, tetangga itu akan mendapatkan warisan ini menandakan besarnya agungnya haknya tetangga. Ya. teman-teman, tetangga harus selalu kita berbuat baik dengan mereka. Ya, kita akan lihat contoh salah satu bermuamalah baik dengan tetangga adalah di hadis setelahnya. Hadis nomor 309. Disebutkan dari Abu Dhar radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya Abu Dzar, ida tabakhta marakatan ma'aha wa taahat jiranak." Wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak kuah, ada nah, Ada putnot nomor 312 di bawah. Semisal kuah daging, kuah ayam dan sejenisnya apa saja. Ya. Tentu di maksudnya kuahnya dengan isinya bukan cuma airnya saja. Ya. Dikatakan oleh Nabi SAW maka perbanyaklah airnya lalu perhatikanlah tetangga tetanggamu atau bagilah kepada para tetanggamu hadis sahih riwayat imam muslim dalam satu riwayat muslim yang lain dari abi dar juga radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata inna khalili ausani idza tabakhta marakan fa akthir ma'aha thumma anzur ahla baitin min jiranik fa minha bimaaruf Sesungguhnya kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku apabila kau memasak lauk maka berbanyaklah airnya Kemudian perhatikanlah keluarga dari tetangga-tetanggamu lalu berilah mereka darinya dengan cara yang baik. Di sini teman-teman sekalian, pelajaran yang kita bisa ambil adalah salah satu perbuatan baik kepada tetangga, berbagi makanan. Berbagi makanan. Di Indonesia sudah mulai ada yang mengerjakan tapi walaupun belum semuanya, gitu kan? Ada juga orang, apalagi di kota metropolitan kayak di Jakarta, mungkin orang kadang-kadang lupa dengan tetangga kalau tinggal di komplek-komplek elit ya. Mungkin bahkan jarang ketemu atau tidak ketemu bahkan ya. Orang biasa bahasakan nafsi-nafsi. Sebenarnya harusnya ada hak-hak tetangga. Ya. Dimulai dengan memberi makanan. Kita bisa meraih pahala yang Nabi SAW sampaikan ini. Ya, dengan niat menjalankan sunnah Nabi SAW adalah setiap hari kita kalau masak, kita tetap ada tangga. Tangga terdekat saja. Atau kalau tidak bisa tiap hari mungkin seminggu sekali. Mungkin sebulan sekali. Setahun sekali misalnya. Paling tidak kita pernah berbagi menjalankan sunnah Nabi SAW ini. Berikan makanan. Dan di sini disebutkan dari masakan. Ya, artinya kita kan bisa pastinya kita masak makanan yang kita suka dong gitu kan. Nah sekarang berarti makanan yang kamu suka dari rumahmu bagi kepada tetanggamu. Dan sengaja kalau misalnya kita lima orang di rumah nih. Saya sama istri sama tiga anak misalnya. Kita biasa buat Lima atau enam porsi, lima porsi untuk kami, misalnya satu porsi untuk tambahan, maka kita dianjurkan buat lebih. Ya, Nabi SAW mengatakan itu, suruh lebihkan faqfir maaha. Perbanyak dia, supaya kamu bisa berbagi dengan tetangga. Ya, jadi ini termasuk perbuatan baik kepada tetangga dengan berbagi makanan, dan ingat teman-teman sekalian, dalam Surah Al-Insan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tentang sifat ahli surga. Saya minta teman-teman coba buka surah Al-Insan agar kita bisa lebih jelas ya tentang apa yang sedang kita bahas ini surah nomor 76. Surah ini teman-teman sekalian berbicara tentang kita tentang manusia, insan ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat ahli surga itu di ayat 8 ya. Di Ayat 8. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di ayat 5-nya uh, tentang orang-orang yang patuh yang berbuat baik akan masuk surga dan minum dari air dari mata air kafur di surga Allah mengatakan di ayat ke-8nya, a'udhu billahi ta'ama -ta ala miskina wa, wa asira dan mereka suka memberikan makanan yang disukainya. Nah ini yang perlu digarisbawahi teman-teman yang disukai jadi jangan berikan kepada tetangga kepada orang-orang ah karena saya enggak suka kasih aja dengan mereka. Oh karena makanan ini sudah basi atau mau basi, mau expired lalu kemudian kita kasih ke orang. Bukan itu. Coba teman-teman memberikan bukan melihat siapa yang menerima tapi sama siapa ya kita bermuamalah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan balasan kepada kita. Ya. Jadi mereka memberikan makanan kata Allah yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang ditawan. Mereka berikan anak yatim, orang miskin. Jadi bukan karena orang miskin kita berikan sembarangan saja makanan tidak seperti apa yang kita makan. ndak Berikan yang terbaik ya kita, kita pernah kita makan. Saya sering berikan contoh teman-teman sekalian. Coba berusaha bersedekah yang terbaik. Misalnya anda masuk ke satu rumah makan padang, anda beli. Anggaplah 50.000 ribu porsi anda makan misalnya. Coba beli porsi yang sama, menu yang sama ya. Karena anda suka itu misalnya ikan, misalnya rendang, misalnya perkedel, apalah segala macam. Lalu kemudian anda berikan ke tukang parkir, berikan kepada tukang sampah, berikan orang-orang di pinggir jalan banyak yang susah. Maka anda memberikan dari makanan yang anda sukai. Dan anda mengeluarkan sedekah sebesar apa yang sedang anda makan. Itu anda akan lihat bagaimana efek balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. memberikan makan yang disukai di situ. Lalu kemudian ayat 9 ini yang saya ingin titik beratkan. Poin kedua setelah makanan yang kita sukai adalah. Ini cepat ahli surga ya. <tik> Inna ma nutu'imukum la nuridu minkum wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanya untuk mengharapkan apa? Balasan kah? Supaya piring yang kita kirim ke tetangga kembali juga berisi? Pujian kah? Tidak. Keridoan Allah. Saya ulangi, sungguhnya kami memberi makan kepada kalian atau kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keriduan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu. Walaupun kau tidak balas kepada kami, tidak ada masalah. Piring kita kasih tangga kembali kosong, tidak ada masalah buat kita. Karena kita sedang muamal dengan sampai cita Allah, bukan dengan tetangga tersebut. Allah cuma hubungkan variabelnya kepada tetangga tersebut. Semuanya juga kita bakti dengan orang tua. Walaupun orang tua kita jahat, membuang kita dari kecil, dia berdosa dengan itu, kita tidak terputus. Hubungan variabel kita ke dia ya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala begitu juga dengan siapapun yang kita bermuamalah lalu dikatakan dan tidak pula ucapan terima kasih ada orang kadang-kadang begitu ya dia kasih kepada orang sesuatu begitu orang itu langsung jalan wah tidak tahu terima kasih ya tidak tahu balas budi berarti memang dia kejar hanya pujian orang akhi dan ukhti muslim dan muslimah kalau ada orang yang anda bantu lalu dia tidak menyebutkan atau tidak memuji anda, enggak masalah. Enggak penting buat anda itu. Yang penting adalah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mencatatnya sebagai tambahan pahala buat kita di timbangan amal nanti. Jadi dari ayat ini ada tiga hal ya. Kita memberikan makanan yang kita sukai. Kemudian yang kedua, kita mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada empat berarti. Mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah, Tidak mengharapkan balasan. Yang keempat, tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Maka ini sifat ahli surga yang disebutkan dalam surah al Insan. Ayat 8 dan ayat 9. Jadi pada saat kita berikan tetangga, tidak usah berharap ada balasan. Kalau tetangga kirim kembali piringnya, dia tahu agama, dia memberikan balasan, maka Alhamdulillah. Ya. Juga ada penting di sini teman-teman sekalian, pada saat kita memberikan makanan kepada tetangga, tidak ada masalah dan tidak ada salahnya kalau kita bertanya. Makanan kemarin suka atau tidak? Ya. Kalau misalnya kita ketemu Tugur sapa, mengucapkan salam atau kita datang berkunjung ke rumahnya, karena bisa saja mungkin kita membeli makanan khas dari daerah kita, belum tentu semua orang suka, gitu kan? Pada saat itu kita selalu karena kita suka selalu kita beli makanan tersebut, lalu selalu kita bagi kepada orang. Mungkin dia nggak makan, mungkin akan dibuang, mungkin akan diberikan kepada orang lain. Maka langkah baiknya ya kalau kita sudah memberikan kita boleh menanyakan ya soalnya makanya disukai atau tidak oh ya masya allah enak sekali beli di mana nah kita sudah tahu responnya ya, kalau dia responnya biasa berarti kita jangan lagi memberikan jenis makanan yang sama tapi tetap kita memberikan makanan ya kita bicara sekarang tentang masalah jenisnya baik ini perkataan Nabi Dar adalah sesuatu yang mulia Salah satu amal mulia bagaimana kita bermuamal atau berbuat baik dengan tetangga dengan cara memberikan makanan dan minuman. Kemudian hadis selanjutnya 310 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi saw bersabda: Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulullah? Qala alladhi la yamanu jaruhu bi wa'iqah. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Tiga kali Nabi saw ulangi ini. Maka para sahabat penasaran lalu mengatakan siapa ya Rasulullah? Maksud siapa yang anda maksudkan? Kata Nabi SAW, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan kejahatannya. Riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain dikatakan, لا يدخل الجنة layak لا يأمن جاره بواعقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan kejahatannya. Dan al-bawa'iq adalah gangguan dan kejahatan. Jadi ini peringatan ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat penting. Bagaimana kita tidak boleh menyakiti tetangga. Tadi sudah kita berbagi, sekarang tidak boleh menyakiti. Kita ambil pelajaran pertama dari hadit ini, teman-teman sekalian, adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah tiga kali untuk menunjukkan pentingnya informasi ini dan juga untuk jazbul intibah, menarik perhatian audiens. Ya. Jadi kata kadang, kadang, kadang Nabi SAW mengucapkan seperti ini, kadang-kadang kadang juga boleh melemparkan pertanyaan kepada para sahabat melihat bagaimana respon audiens pada saat itu. Ya, makanya Nabi SAW pada mengatakan, Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Allah tidak beriman. Anda bayangkan kalau kita lagi ceramah begini, lalu saya mengatakan, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Saya yakin kalau anda sedang ada di hadapan saya, anda akan bertanya, siapa yang dimaksud? Itu yang sahabat lakukan. Karena mereka penasaran, tiga kali Nabi ulang, ini bukan hal yang gampang. Sekali saya sudah luar biasa gitu. Maka kata Nabi, kata para sahabat, mandi Siapa yang anda maksudkan? Maka kata Nabi SAW, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Dalam riwayat tadi yang lain, la yadkhulul jannata man la ya'manu Tidak akan masuk surga. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Jadi pelajaran pertama tadi adalah bagaimana retorika Nabi SAW ya, yang disampaikan dengan sumpah tiga kali tidak beriman atas nama Allah. Ini adalah hal yang uh, untuk menunjukkan kedudukan pentingnya, pentingnya kedudukan tetangga dan juga tentang uh, metode untuk menarik perhatian audiens. Ya. Kemudian yang kedua adalah, bagaimana jelinya para sahabat tidak menyanyiakan masalah ini. Karena ada sebagian orang, subhanallah, begitu dia dengarkan penyampaian sesuatu, ya masuk telinga kanan, keluar tinggal kiri, enggak penting bagi dia. Nanya lagi atau enggak nanya itu enggak penting gitu. Ya. Maka ini juga penting sekali. Segera kita menjemput bola kalau kita dengar sesuatu. Seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama menjelaskan sesuatu. Lalu dia ada yang tidak jelas atau sedikit mengkritik bagi kita. Segera tanyakan. Supaya kita tahu. Gitu kan? Ada sebagian ulama' mungkin tanpa kita bertanya mereka sudah menyampaikan semuanya. Ada di sebagian ulama' tidak. Harus kita yang bertanya baru kemudian kita bisa mendapatkan mutiara-mutiara dari dia gitu. Kemudian yang ketiga teman-teman, pelajarannya adalah bagaimana inti daripada penyampaian tidak akan eh, orang yang tidak... Eh, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Kerjanya gosipin tetangga, kerjanya mencibir tetangga. kerjanya mencaci dan menjatuhkan tetangga, kerjanya ya memfitnah tetangga, kerjanya mengganggu tetangga. Ini semua masuk dalamnya. Ada orang subhanallah selalu tiap hari bicaranya tetangga, Itu tetangga si fulan gini-gini, tetangga si fulan begini-begini. Memburukan begini. tetangganya. Ada juga orang yang sibuk melihat bertamu ke tetangga gitu. Lalu kemudian hanya untuk cari, eh bongkar rumah ya. Oh ini ya, oh itu ya. Sibuk dengan mencari heran kenapa orang melakukan atau ada nikmat pada orang lain. Hasad. Ini masuk dalam. Kenapa pusing dengan orang? Orang mau ganti mobil baru kah? Orang mau perbaiki rumahnya kah? Orang mau ganti AC kah? Kenapa tetangga beli AC anda yang kedinginan? Kenapa tetangga yang ganti mobil anda yang kepanasan? Kenapa? Begitu tetangganya mundur tabrak pagar. Wah syukurin tuh saking hasadnya. Gak bisa melihat ada nikmat pada orang lain. Suka ya mengolok-olok. Misalnya diberikan sesuatu pada tetangga, apa ini? Ya, dan segala macam. Anda sudah tahu mungkin contoh-contohnya di masyarakat kita. Maka semua ini masuk dalam larangan tadi. Bahaya sekali teman-teman ya. Dianggap tidak beriman dan juga tidak masuk surga. Artinya kalau dia tidak sempat bertaubat. Ini hati-hati sekali karena ini larangannya sangat jelas ya. Sangat jelas gitu. Mengganggu tetangga ini akan banyak beberapa hadis saya lihat di sini akan dibahas gitu kan. Tetapi ya, tapi ada sebuah hadis yang saya lihat belum diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah tentang masalah di bab zina. Ya. Yang pernah Nabi SAW alaihi wasallam salah satu dosa besar ya, yaitu seseorang berzina dengan pasangan tetangganya. dengan istri tetangga atau dengan suami tetangga tentunya ya. Nah, mereka adalah orang-orang yang paling layak untuk kita berbuat baik sama mereka. Tapi ada orang seperti itu. Dia menyakiti tetangganya. Dari tingkatan-tingkatan dalam bab zina itu, disebutkan oleh Imam Zahabi Rahimullah, dalam kitab beliau Al-Kabair, dosa-dosa besar, berzina dengan mahram yang hukumnya sampai dibunuh. Kemudian berzina dengan istri mujahid yang akan diambil pahalanya pada hari kiamat oleh mujahid tersebut. Kata Nabi SAW, apakah kalian Melihat akan tersisa, disisakan dari pahalanya sedikit pun, karena Allah akan datangkan si pezina menzinai istri mujahid yang sedang berjihad ini dengan si mujahid hati kiamat, lalu disuruh ambil pahala yang dia inginkan. Kemudian berzina dengan istri tetangga, ini masuk dalam, yang ketiga dalam bahasan tingkatan zina itu ya, ya kemudian berzina, eh, apa namanya, secara umum. Ya, ini tingkatan-tingkatan yang saya terlintas sekarang, tapi yang jelas salah satunya adalah berzina dengan istri tetangga itu. Jadi tidak boleh menyakiti mereka, teman-teman sekalian. Ya. Jadi apapun yang bisa mengganggu tetangga, jangan sampai kita lakukan. Berbuat baik, santun dengan mereka dan segala macam. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis selanjutnya hadis nomor 311, bagaimana ini masih berhubungan sebenarnya dengan hadis nomor uh, 309 tadi ya. Masalah memberi makan kepada tetangga, Jadi di sini jangan pernah menganggap remeh pemberian kita ataupun pemberian tetangga walaupun sedikit. Perhatikan hadisnya nomor 311 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda ya nisa al muslimat la tahkiran najaratun ja di ja walau firs walau firsina syat. Wahai para wanita wanita muslimah janganlah sekali-kali seseorang tetangga menganggap remeh pemberiannya kepada tetangganya meskipun hanya berupa kikil kambing. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya, berikan walaupun apa saja. Kau hanya punya buah, bagi buah tersebut. Kau hanya punya sepotong daging, bagi. Sepotong roti, bagi. Ya. Jangan pernah anggap remeh pemberian itu. Selalu berikan. Ini masuk dalam sabda Nabi SAW yang lain, tahadu, tahabu. Saling memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai. Kalau sudah muncul cinta dalam hati, kita akan saling menghormati. Ada loyalitas, karena cinta itu kan pengorbanan. Ya loyalitas akan ada di situ. Maka akan terjadilah kerukunan, ya, bertetangga. Ya. RT kan gitu rukun tetangga. Ya. Lebih besar lagi RW yang kita sudah ada peraturan Indonesia rukun warga bisa. Nah ini ada rukun tetangga ini bagaimana tetangga rukun satu sama yang lain bertawun yang baik. Karena ini kita kita ini manusia sosial kita makhluk manusia ini makhluk sosial ya. Kita nggak hidup sendirian, nggak bisa eksklusif. Kita memang membutuhkan orang lain. Maka tetangga adalah orang-orang yang paling layak untuk kita rangkul agar bersama-sama. Jadi kita disuruh memberikan tetangga dan terutama wahai wanita Muslim, karena mereka yang sibuk masak di rumah. Ya. Jangan pernah, kata Nabi SAW, seseorang, euh, jangan sekali-kali seseorang tetangga menganggap pemberiannya kepada tetangganya, meskipun hanya berupa kikil kambing. Dalam hadis selanjutnya, nomor 312 termasuk dalam masalah bermuamalah dan tetangga adalah masih dari sahabat yang mulia sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah saw bersabda la yamna jarun jarahu ain ygriz khashbatan fi jiran fi jidarihi, thumma yakulu Abu Hurairah mali arakum anha muaridin, wallahi la armiyann bhaa bain aktafikum. Janganlah seorang tetangga melarang tetangganya menancapkan satu batang kayu di temboknya. Kemudian Abu Hurairah berkata, mengapa aku melihat kalian berpaling dari sunnah ini? Demi Allah, aku akan melemparkan sunnah ini di antara pundak-pundak kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kemudian ada pun nomor 313 di bawah dikatakan dan dimaksud dengan pundak-pundak kalian adalah di tengah-tengah kalian. Hadit ini mewajibkan seorang tetangga untuk mengizinkan tetangganya meletakkan kayu pada temboknya. Ini adalah mazhab Ahmad dan juga lainnya. Kemudian ada juga tambahan dikatakan di sini masih dalam nomor hadis yang sama 312 diriwayatkan dengan lafaz khasyabah kayu-kayunya dengan adanya Tambahan Mali anha Anhamuridin, mengapa aku melihat kalian berpaling dari sunnah ini? Maksudnya seakan-akan abu Hurairah mengatakan kenapa kalian tidak lakukan sunnah ini? Saya ingin menjelaskan tentang hadit ini, teman-teman <tuh> sekalian. Di zaman dulu tembok-tembok itu umumnya apa namanya bersebelahan atau bisa dikatakan sangat melekat mungkin di Indonesia cukup banyak ya rumah-rumah seperti ini. Ya, kecuali anda tinggal di satu komplek perumahan di townhouse atau yang sejenisnya maka mungkin rumah-rumah itu berbeda ya ada rumah di tengah-tengah mungkin ada halaman kiri kanan ada tembok pagar bar baru kemudian rumah tetangga itu pun juga ada taman dia rumah kemudian taman lagi jadi antara tembok rumah kita sama tetangga itu jauh kecuali tembok tiang saja ya apa tembok eh, pemisah saja tapi tembok rumahnya kalau di komplek perumahan umumnya tidak tapi kalau di rumah-rumah umumnya tidak seperti itu Nah zaman dulu untuk meletakkan uh, atap mereka belum ada cor-coran kayak kita sekarang maka umumnya itu setelah dinding didirikan empat sudut misalnya dan ada satu pintu ada jendela misalnya nah di sini dibuat kayu melintang di atas tuh dibuat kayu melintang lalu kemudian diletakkanlah kain di atasnya gitu kan untuk menutup mengurangi panas ataupun cuaca dingin ya ataupun kalau hujan uh, umumnya seperti itu. Ya, di rumah-rumah zaman dulu seperti itu ya, sekarang ada eh, miniatur rumah Nabi SAW Alaihi Wasallam dibuat di salah satu museum dekat masjid Nabawi ya semoga Allah Swt muliakan masjid itu sampai hari kiamat dan juga memudahkan kita akan terus ya mengulang-ulangi untuk mengunjungi Nabi SAW Alaihi Wasallam dan sholat di masjidnya Alayhi salatu wassalam. maka di situ digambarkan bagaimana rumah Nabi SAW Alaihi Wasallam dari tanah liat Kemudian bagian atas itu ada kayu ya. Nah biasanya kayu ini ada yang diletakkan di atas, ada memang yang ditancapkan di tembok. Jadi kalau tembok itu empat sisi, maka ada yang ditancapin dari sini supaya dia kuat ya. Jadi dari tembok itu keluar sedikit, lalu masuk ke dalam rumah melintang. Tembok ini tembus sedikit lagi. Nah, jadi ada keluar dari kiri kanannya. Ini kan rumah tetangga di sebelah. Nah seperti itu. Nah kurang lebih maknanya kemungkinan besar hadits ini seperti itu adalah kayu-kayu ini ya kayu-kayu ini ini memang berlaku pada waktu itu kemudian hadis selanjutnya ini artinya tidak ada larangan dalam masalah itu berikan keluasan tetangga untuk itu ya. Kewen hadis selanjutnya 313 ya, yang berbunyi masih dari sahabat yang sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah saw bersabda man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ Hadis ini riwayat بخاري مسلم Kata Nabi saw barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maksudnya siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir maka janganlah menyakiti tetangganya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah memuliakan tamunya dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah mengucapkan yang baik atau diam saja. Hadis ini mirip teman-teman sekalian dengan hadis selanjutnya ya. Jadi saya langsung baca saja. 314 ya. Jadi 313, 314 ini mirip. Dari Abu Shuraih al Khuzayi radhiyallahu anhu bahwa Nabi saw bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yomil akhir, fal yuhsin ila jarih. man kana yu'minu billahi wal yomil akhir, fal yukrim Wa man kana yu'minu billahi wal yomil akhir, fal yakul khairan awli yaskut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbuat baik kepada tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau dia diam. hari ini teman-teman sekalian memberikan kepada kita banyak sekali pelajaran. Dan ada tiga wasiat Nabi SAW yang dihubungkan dengan masalah beriman kepada Allah. Artinya tanda keimanan seseorang dan juga tentang hari, hari kiamat atau mengejar surga. Ya, Masuk dalamnya masalah itu. Wasiat Nabi SAW yang pertama, Man kana wal yomil akhir. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah. Maksudnya yakin tentang Allah ada, yakin tentang balasan Allah. Dan tanda-tanda keimanan dia. Wal yomil akhir maksudnya mengejar surga. Ya. Fala yu'dhijarah. Maka jangan pernah dia sakiti tetangganya. Nah, ini saksi bahasan kita. Jangan pernah dia sakiti tetangganya. Dengan cara apapun tadi saya bilang dengan cibiran, dengan gunjing, dengan cacian, dengan cerca, dengan olok-olok, ya, dengan uh, mencari-cari kesalahan, ya, memfitnah. Di riwayat yang sebelahnya atau setelahnya yang 314, man kana kata Nabi SAW, man kana billahi wal akhir falyuhsin ila jarah, atau ila jari Siapa yang mengaku beriman kepada Allah akhir maka dia harus berbuat baik dengan tetangganya. Jadi kita lihat riwayat ini berhubungan satu sama yang lain ya. Riwayat yang di atas falayu dijarah jangan dia sakiti tetangganya. Riwayat yang di bawahnya ila jarah, maka dia dilajari maka dia berbuat baik dengan tetangganya. Jadi ada perintah untuk berbuat baik sekaligus jangan menyakiti. Jadi jangan salah satunya cuma kalau cuma tidak menyakiti tetangga tapi tidak pernah berbuat baik dengan tetangga. Artinya tidak pernah tegur sapa, tidak pernah. Berarti belum mendapatkan keutamanya. Atau ada orang berbuat baik dengan tetangga, tapi juga masih menyakiti tetangga. Makanya juga melanggar hadis yang lain. Maka harus dua ini dihubungkan sama yang lain. Riwayat 313 tadi menjelaskan falayu dijara, jangan dia sakiti. Riwayat 314 falyuhsin ilajar, maka dia harus berbuat baik. Ihsan ini berbuat yang terbaik ya. Memberikan makanan yang terbaik, tegur sapa yang terbaik ya menjenguknya kalau sakit, membantunya kalau susah, segala macam hal yang kita bisa lakukan itu masuk dalam ihsan namanya. Fal yuhsin ila jar. Jadi dua-duanya usahakan digabungin ya, berbuat baik dan juga tidak menyakiti gitu. Pesan yang kedua adalah sabda Nabi SAW juga mirip dengan tadi di awalnya, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir" Siapa yang mengaku beriman kepada Allah hari akhir ini dua riwayat sama tulisannya ya dan sama wasiatnya fal yukrim daifah, maka dia harusnya mengikram atau memuliakan tamunya ya, tamu di sini masuk tetangga juga kalau bertamu atau siapapun yang bertamu secara umum ini salah satu ciri umat Islam mereka suka dengan tamu mereka melayani tamu ya, bahkan tamu itu dimuliakan dalam Islam karena Nabi SAW mengatakan fal yukrim, ikram itu artinya memuliakan Memuliakan itu berarti mendahulukan makanan buat dia, mendahulukan tempat duduk buat dia, ya, menyambutnya, dan segala macam memenuhi kebutuhannya selama kita mampu. Ini semua masuk dalam ikram, ikram yang menghormati. Makanya pernah ada uh, sahabat dari Mekah, dia telat hijrah ke Madinah, setelah sahabat semua yang lainnya yang muhajirin ini, ditampung oleh sahabat-sahabat yang ansar, mereka berebut untuk mencari pahala dari mereka dari orang-orang muhajirin, orang ansar mencari pahala dari orang-orang muhajirin. Ada satu yang telat datang. Lalu kata Nabi SAW, ini saudara kalian datang lagi dari Mekah muhajir. Siapa yang mau menjadikannya sebagai tamu di rumahnya? Seorang sahabat dari ansar miskin. Dia mengatakan, saya Rasulullah. Karena maunya pahala. Padahal dia miskin, Gak punya apa-apa. gitu. Kata Nabi SAW, bawalah saudara ini ke rumahmu. Dia bawa. Kemudian dia mengatakan pada istrinya, ada makanan. Istrinya mengatakan, cuma ada sisa makanan buat anak. Artinya mereka pun tidak punya makanan buat mereka makan. Ada anaknya masih kecil, ada makanannya gitu. Ya, kita sekarang bubur bayi lah ya. Maka dia mengatakan tidak masalah. Buatlah itu, hidangkan buat tamu kita, padamkan lampunya, sumbu ya dipadamkan. Karena zaman itu kalau orang padamkan berarti dimata, dimatikan kayak kita cetek switch lampu kita ya. Tapi switch lampu kalau ini tidak ini di, di, te, biasanya lamp, dipegang pakai jari sehingga sumbunya apinya mati ya. Nah, di situ ada minyak zaitun biasanya di wadah itu untuk membuat pembakaran selalu ada ya. Maka dia bilang padamkan itu. Supaya tamu kira kita sudah tidur. Dipadamkanlah mereka pamit mau tidur menuju ke kamarnya. Mereka kelaparan pemilik rumah. Sementara si tamu ini berpikir pemilik rumah punya makanan lalu mereka sibuk makan. Atau si tamu ini sibuk makan. Begitu mereka luar biasa memuliakan tamunya ya. Jadi kita memuliakan tamu itu sangat luar biasa. Ya. Tentu ada adab-adabnya ini teman-teman sekalian. Ya. Kalau adab pemilik rumah, bagaimana menyambut tamu dengan baik, menjawab salamnya, ya, memberikan yang terbaik. Ya salah satu bentuk ikram, ya, bentuk ikram adalah kita keluarkan apa yang kita miliki. Misal ada minuman panas, ada minuman dingin, kita keluarkan semuanya. Gitu. Nanti dia yang pilih. Walaupun kita boleh tanya minum apa, makan apa misalnya. Itu boleh saja, tapi kan ini hanya membatasi sesuatu. Yang, yang masalah kan kalau misalnya dia mengatakan, oh saya minta kopi, mungkin kopi lagi tidak ada di rumah. Maka lebih baik kita hidangkan yang ada. Saya pernah datang uh, ke beberapa kali ke rumah saudara kita muslim di Indonesia ini, Masya Allah. Begitu kita masuk ke ruang tamu, di situ sudah ada minuman yang memang biasa didinginkan, minuman dingin. Ada sudah juga dihidangkan nanti teh panas itu terserah tamunya mau pilih yang mana. Ya. Makanan juga kue segala macam kue, tinggal pilih dibuka semuanya. mau makan yang mana terserah, Seperti itu. Ya. Jadi ini termasuk hal yang sangat baik. Walaupun boleh kita bertanya, mungkin dengan kita tanya juga minum atau makan apa, mungkin uh, kita jadi tahu keinginan dia seperti apa. Mungkin dia lagi flu, dia ingin minum minum hangat. Tapi kan dengan kita hidangkan tadi panas dan dingin, mungkin dia kita dia sudah bisa pilih dengan sendirinya. Ya seperti itu kurang lebih. Maka ini maksud dalam makna ikram, menghormati tamu. Kemudian juga memberikan kesempatan mereka kalau memang mereka tidak ada tempat untuk menginap. Ya. Dan bertamu itu Nabi SAW memberikan kesempatan tiga hari. Ya. Selama tiga hari dianggap tamu gitu kan. Dan bagi orang yang bertamu harus juga tahu adabnya. Mengetuk pintu maksimal tiga kali. Kalau tidak dibuka maka pulanglah. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam masalah itu. Kemudian yang kedua, pada saat mengetuk pintu, usahakan hindari pintu utama. Berdiri langsung di depannya, dia ke sebelah kanan atau kiri atau di daun pintu yang masih tertutup. Supaya kalau saat pintu dibuka, tidak langsung melihat sesuatu mungkin yang tidak ingin dilihat. Mungkin ada perempuan tidak berhijab atau apa gitu ya. Yang ketiga, ucapkan salam pada saat masuk. Yang keempat, adabnya bagi orang yang bertamu adalah duduk di tempat yang dipersilahkan. Saya pernah begitu bertamu ke rumah orang, dia mengatakan silahkan Ustaz ya silahkan masuk maka saya masuk tapi saya berdiri dulu ada ruang tamu terus dia bilang Ustaz kenapa nggak tutup nggak duduk saya bilang saya baru dipersilahkan masuk belum silahkan duduk gitu kan oh iya 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 misalnya nah disambut silahkan duduk baik itu pun saya masih tanya saya duduk di mana karena biasanya tuan rumah tahu kursi yang mana dia pakai duduk yang mana buat tamu kan begitu maka akhirnya saya ditunjukkan oh duduk di sini karena kadang-kadang kalau kita salah duduk mungkin dia biasa duduk di situ contoh ya kemudian juga makan dan tidak berkeluh kesah dengan apa dan minum apa yang dihidangkan ya, kalau kita tidak suka maka dalam hadis dalam riwayat dikatakan oleh para sahabat Nabi Muhammad saw kalau dihidangkan sesuatu lalu dia tidak suka kalau beliau tidak suka sallallahu alaihi wasallam beliau tidak tidak menyentuhnya dan tidak menghinanya artinya sudah orang bisa faham dengan tidak minum berarti oh dia tidak suka itu ya maka itu sudah cukup. Kemudian yang kelima, jangan berlama-lama. Selesai bertamu, cukup pulang. Termasuk dalam acara-acara pernikahan, segala macam. Waktu Nabi SAW menikah dengan Sofia, sebagian sahabat masih duduk ngobrol lama. Maka Allah turunkan ayat menegur masalah itu. Kalau Nabi malu menegur kalian, tapi Allah tidak malu untuk mengingatkan kalian. Ya, seperti itulah. Kemudian pesan yang ketiga adalah, وَمَنْكَانَ يَعْلُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَكُلْ خَيْرًا أَوْ Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan akhir dia harus mengucapkan yang baik atau dia diam saja. Ini juga termasuk simat atau ciri khasnya seorang muslim. Yang keluar dari mulutnya hanya emas, bermakna, ya, punya bobot pahala. Sebelum anda ucapkan perkataan tersebut, fikirkan dulu. Supaya nanti efeknya ya, tidak kembali menjadi bumerang, kalaupun itu salah. Ya. Pikirkan baik-baik, ucapkan. Tentu kita semua bisa berbuat salah. Saya pun pasti punya yang berbuat salah dalam kata-kata seperti itu. Tapi kita beristighfar kepada Allah SWT. Cuma hari demi hari kita belajar dari pengalaman, dari ilmu-ilmu agama yang kita ketahui, teori-teori syari, Penyampaian Nabi SAW dalam ayat Al-Quran, Allah SWT berfirman. Misalnya, kita ambil pelajaran dari situ. Hari demi hari kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Maka mulai sekarang apa yang kita ucapkan, kita pikirkan baik-baik. Supaya jangan yang sampai nanti menjadi masalah kita, baut kita ke depan. Karena perkataan itu teman-teman selama belum kita ucapkan, masih punya kita. Kita leluasa untuk uh, mengaturnya, menyusunnya kembali dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah ucapkan, sudah milik orang lain. Dan ini seperti bola liar yang bisa menyebar kemana-mana. Maka harus hati-hati. Makanya pernah Nabi SAW mengatakan, banyak orang masuk ke dalam neraka kena lisannya. Mu'ad bin Jabal mengatakan, anhu, ya Rasulullah. Apakah kami akan dihukum oleh Allah dengan lisan kami? Apa yang diucapkan oleh lisan kami? Kata Nabi SAW, hai Mu'adz, kalau kau tidak tahu, celaka kamu ini nanti ya, artinya ini informasi penting sekali gitu. Ya. Bukankah mayoritas orang dilemparkan dalam api, neraka, mayoritas orang dilemparkan dalam api neraka justru kenalisannya? Maka harus hati -hati. Dua hadis yang terakhir teman-teman saya yang kita tutup dengan ini adalah 315 dan 316. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi?" Qala ila aqrab aqrab aqrabihima minkibaban. Saya berkata, wahai Rasulullah, saya memiliki dua tetangga. Kepada siapakah saya memberi hadiah terlebih dahulu? Beliau menjawab kepada tetangga yang paling dekat pintu rumahnya atau pintunya darimu. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Jadi ini teman-teman sekalian adalah wasiat Nabi SAW yang penting. Siapa yang kita harus dahulukan? Maka dikatakan yang paling dekat pintu rumahnya. Dan hadis yang terakhir teman-teman ini sudah jelas hadisnya. Hadis yang terakhir teman-teman sekian adalah hadis nomor 316 dari Abdullah bin Umar dan Umar beliau berkata Rasulullah SAW bersabda khairul ashabi Allah Ta'ala khairuhum li sahibihi wa khairul jirani Allah Ta'ala khairuhum li jarihi Sebaik-baik sahabat di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling baik kepada sahabatnya dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik kepada tetangganya Hadis riwayat Tirmidhi dan beliau mengatakan Hasan ya. Saksi bahasan kita adalah atau dua pelajaran dari hadis kita bisa ambil bagaimana Nabi SAW memastikan sebaik-baik teman di sisi Allah artinya Allah akan berikan pahala yang besar Allah akan berikan dia kedudukan yang baik ya muliakan dia yang paling baik dengan temannya sahabatnya selalu memberikan yang terbaik buat sahabatnya mendahulukan sahabatnya gitu kan begitu juga wasiat yang kedua adalah wa jiran, khairul jiran wa khairul jirani indallahi ta'ala khairum jari Dan sebaik-baik tetangga maksudnya yang paling Allah muliakan tetangga itu, Allah punya kebutuhannya ya, yang paling baik dengan tetangganya. Kesimpulannya adalah bagaimana kita berbuat baik yang sebaik mungkin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tanpa melihat siapa tetangga kita, ya, dengan cara berbuat baik kepada mereka. Allahu'ala. Ini bahasan kita insyaAllah.